Goyangan nomor punggung 10. Kali ini nomor punggung 7. Angkat ke depan. Ternyata lebih dulu melakukan pelanggaran. Saudara-saudara, ada sedikit dorongan dari belakang tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 6 ini. Wasit memberikan peringatan satu kali untuknya. Nomor punggung 6. Masih nomor punggung 8, Parado. Umpan dia salah melakukan operan bola tadi. Tarikan. Saudara kombat dari rupa-rupanya gol bunuh diri di sana. Heading penyelamatan keluarkah dia tadi tujuannya, namun bola mengarah ke jalan gawangnya sendiri dan gol 2-0 kali ini untuk Bima Service yang jauh-jauh datang dari kota Bima di sana. Untuk berpartisipasi dalam turnamen Piala Cup 2002 ini, dibuang keluar saja oleh center back atau back sayap kanan tadi. Bima Service unggul sementara 2-0. Di pertengahan babak pertama ini, tendangan penjuru kali ini untuk Parado. Angkat mendatar. Namun masuk, terjadi pergantian pemain dari Parado nomor punggung 9 ditarik keluar, masuk nomor punggung 19. Nomor punggung 9. Hanoa. Bensi. Iya, ucapan selamat datang. Kami aturkan kepada kedua tim yang akan turun di partai kedua nanti, yakni Budi Putra yang berasal dari Kelurahan Beti Kota Bima, sementara lawannya yakni BMCD yang berasal dari Desa Sie, Kecamatan Monta. Selamat datang, selamat menginjakan kaki di Stadion Mini Cempaka. Kembali kita ke lapangan pertandingan, saudara-saudara. Kembali lakukan tekanan di sana. Bima Service ada nomor punggung 4. Masih nomor punggung 4. Nomor punggung 4. Keputusannya melakukan tendangan langsung. Walaupun tadi ada dua rekannya yang siap menyambut umpannya, yang tinggal head to head dengan penjaga gawang. Kembali penguasaan bola untuk Bima Service lewat nomor punggung 4 ke nomor punggung 7. Datang nomor punggung 6 ke nomor punggung 10, kapten kesebelasan di sana. Masih nomor punggung 10. Nomor punggung 6 tidak bisa memanfaatkan atau menjebol gawang yang sudah kosong tanpa penjagaan tadi. Iya. Peluit panjang pertanda pertandingan di paruh pertama, di partai pertama ini telah berakhir dan skor 2-0. Cara dari Audi Cencem OA Liverpool. Tidak perlu kita perdebatkan lagi pertandingan tadi malam, yakni kalah Liverpool, juara Real Madrid. Intinya Madrid raja. Kita simpare ngulu Madrid kuah Liverpool. Siapa yang bisa memanfaatkan peluang sekecil mungkin, itulah yang akan mampu menjadi atau yang keluar sebagai pemenang di dalam sepak bola. Permainan indah belum tentu membawa kita untuk meraih kemenangan,
penyelesaian akhir itu yang lebih utama di dalam pertandingan sepak bola. Mari kita kembali ke lapangan pertandingan. Liverpool angkat di sana. Bola sementara dikuasai oleh Real Madrid. Nomor punggung 10 Modric angkat ke nomor punggung 6. Nacho tadi kembali Marcelo. Liverpool ke depan. Masih ada Ismail di sana. Menghalau datangnya bola. Kembali lagi center back daripada Bima Servis, nomor punggung 5 di sana. Angkat ke nomor punggung 7. Ke depan. Masih bisa dipatahkan tadi. Tekanan yang dilakukan oleh anak-anak Bima Servis. Kembali Parado kali ini kuasai bola. Sepenuhnya lewat nomor punggung 7 di sana. Ke nomor punggung 8. Umpan ada nomor punggung 2. Datang dia membantu serangan. Kembali kapten kesebelasan. Melebar dia ke nomor punggung 15. Nomor punggung 3. Halau. Datangnya serangan dari Parado tadi. Kali ini Parado kembali bangun serangan. Umpan pelan. Tiki Taka di sana. Kembali lakukan tekanan. Serangan balik kali ini. Bima Servis. Back heel. Langsung saja nomor punggung 10. Tendangan gawang sudah dilakukan. Nomor punggung 7. Melewati nomor punggung 7 ke nomor punggung 8. Melebar kembali ke nomor punggung 7. Tidak mau mengambil resiko. Pemain bertahan nomor punggung 5 ini langsung saja menghalau keluar bola tadi untuk menyelamatkan tekanan yang dilakukan oleh anak-anak Parado. Kembali Parado bangun serangan. Nomor punggung 7 masih cari-cari kawan. Meliuk-liuk dia. Nomor punggung 7 terjatuh tadi. Dijatuhkan oleh nomor punggung 5 ini. Kartu kuning rupa-rupanya nomor punggung 5. Kartu kuning kedua dari wasit untuk dua orang pemain dari Bima Servis. Servis bola mati nomor punggung 19 sudah lakukan. Luar biasa tadi. Namun terlalu deras laju bola, tidak dapat dijangkau oleh nomor punggung 18 yang siap melakukan heading di sana. Ismail kali ini pelan dia ke nomor punggung 12. Masih nomor punggung 12. Coba direbut dan dibayang-bayangi oleh nomor punggung 18. Lagi-lagi dibuang saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah lakukan di sana. Nomor punggung 19 di sana. Angkat, mendatar. Apa yang terjadi? Kemelut di depan gawang. Dan dengan tenang saja tadi pemain daripada Bima Servis ini membuang bola untuk melakukan penyelamatan tadi nomor punggung 7 sehingga menghasilkan tendangan sudut untuk Bima Servis. Masih Bima Servis kemelut di depan gawang daripada Parado. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Bima Servis ainam boto ku please nah itu silaun apa nih tiaga. Oh banyak mak ya, jadi harapan kami itu sebagai penonton. Iya iya. Oh siap komandan, siap. Lain kali ini tidak. Iya. Dan saya serahkan. Oh apa saya? Luna. Luna. Sekretariat. Baik. Oh pula maru untuk antara apa? Mai. Dan saya serahkan mic ini memandu
jalannya pertandingan di partai pertama ini. Dan kami langsung persilahkan untuk Adinda Lunda Al-Jafar. Cek satu, satu dua. Iya, kembali ke lapangan, saudara-saudara. Kali ini serangan terjadi di sisi tengah dari klub Bima Servis, telah unggul 2-0. Masih terlepas, namun bisa dipotong nampaknya di sana oleh sang kapten yang dimiliki oleh Paranto. Ika Iper, oh, akhirnya susah dilakukan terus oleh Pasek Pelamina. Iya, Paranto loh. Kembali Bima Servis. Masih kurang. Kembali Paranto bangun serangan dari sektor tengah lapangan, melebar ke kapten maksudnya, namun secara pengertian kembali Bima Servis mengatur tempo permainan. Kapten ke sebelah Bima Servis kali terlepas. Sendirian di sana, masuk letak nomor punggung 11 tadi setelah sontekan yang keliru tadi. Namun kali ini nampaknya bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Oper manja diberikan oleh sang El Capitan dimiliki oleh Bima Servis bernomor punggung 10 nampaknya di sana. Merubah skor sementara dengan skor 0-3 dipimpin oleh Bima Servis. Ya, kami harapkan kepada kedua official team agar menjaga kebersihan bekas gelas minuman itu agar bisa dipungut dan dikumpulkan langsung dimasukkan di dalam tong sampah atau bak sampah yang telah kami siapkan di belakang. Ya, karuru im kedua tari kutare bak sampah. Saudara dari Mercy nampaknya di sana. Bertemu sebelah tadi masih terlepas, sontekan keras. Parado kali ini kembali. Nomor 15 nampaknya terlepas, salah pengertian, Bima Servis, Deddy Messi. Membantur benteng pertahanan dimiliki oleh Parado. Kali ini melebar. Bali, kurang cermat nampaknya operan. Coba diperagakan oleh pemain-pemain Parado ini. Nomor 7. Bali, ini efek dari angin nampaknya di sana, sehingga mengubah arah bola. Kembali mempunyai 19 di sana dari sisi timur lapangan bangun tengah bola bersama dengan kapten kesebelasan. Pelan saja nomor punggung 19, masih nomor punggung 19, masih bangun tengah bola. Dibagi nomor punggung 5 nampaknya di sana. Bima Servis kali ini masih kapten Parado. Pas ke belakang nomor punggung 7 nampaknya di sana. Hampir-hampir saja masih Ika Parado. Nomor punggung 18 melebar ke kapten, masih kapten. Nyaman saja nomor punggung 15 kali terlepas nomor punggung 12. Sontekan yang masih sangat lemah sekali dimiliki, bermahal oleh Bima Servis. Deddy Messi, salah pengertian. Masih Parado. Depas ke belakang nomor punggung 7 nampaknya. Kembali bisa diselamatkan dan dipotong begitu saja oleh Bima Servis. Terlepas dari Messi, masih manis sekali di sana, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk sebelasan Parado. Melebar ke sayap nomor punggung berapa di sana, 7 nampaknya. Kembali sayap Capitano, berpas ke belakang nomor punggung 7. Kembali dari Messi nomor punggung 10, terlepas langsung ke depan nomor punggung 11 kali ini. Kembali dari Messi, sontekan keras, namun masih membentur pertahanan dimiliki oleh Parado. Kali ini masih dari Messi, umpan lambung ke depan. Kembali serangan bertubuh-tubuh, coba diperagakan oleh anak-anak Bima Servis. Kali ini lewat kaki nomor punggung 12, tendangan langsung nampaknya di sana, masih melebar tipis. Kembali tendangan gawang untuk kesebelasan Ikaka Ika Iperma. Kembali nomor punggung 7 dari Messi, kerjasama dengan nomor punggung 11.
kembali dari Messi. Satu keras luar biasa, di manakah asalnya kesebelasan yang memiliki klub yang bernama Bima Servis ini. Sampai sekarang kita belum tahu di mana asalnya klub ini. Ada yang bilang dari Vera, ada yang bilang dari Carrara. Tapi kalau kita lihat saudara Ismail sana berasal dari Desa Tangga Baru, tinggal di Kelapa. Oh ternyata dibayar mahal, 5.300. Ismail gara panjang nih siapa? Ngaran main ngadi gelemen bu. Nomor 27. Kembali Bima Servis. Para penonton juga masih memprediksi kesebelasan klub dari mana Bima Servis ini. Kembali nomor punggung 12. Biarkan begitu saja nampaknya. Apa yang terjadi? Iya, nampaknya pelanggaran yang dilakukan nomor punggung 12 terhadap nomor punggung 12. Lajan kopi alam itu. Kembali 2-1-2 yang sepak ketua. Lompat lampu ke depan dengan cerdik penjaga gawang menggapai bola. Hebat tuh sama kumpang keloi, padahal kumpang keloi gitu mana. Nomor punggung 7 kali ini terlepas. Kembali hampir-hampir saja jadi Messi. Terlepas jadi Messi. Jauh nih. Melebar ke nomor punggung 11. Masih Tahir. Kembali tendangan penjuru yang kesekian kalinya untuk kesebelasan Bima Servis. Mendatar saja dari Messi yang tertuju. Kembali bola meninggal lapangan. Ternyata tendangan gawang kali ini untuk kesebelasan Ika Iperma sudah dilakukan ke tengah. Nomor punggung 19 kali ini dari sektor tengah lapangan mengotong atik bola, namun bisa dipotong saja. Masih giliran Deddy Messi kali ini. Deddy Messi, sang El Capitano cerdik yang dimiliki. Gol nampaknya di sana, gol keempat mencoba dicetak oleh pemain-pemain dari Bima Servis. Lewat kaki sang El Capitano yang dimiliki oleh Bima Servis. Ika Iperma bagi informasi kesebelasan Bima Servis ini berasal dari Kecamatan Ambalawi, tepatnya di Desa Kole, Sumpu Arang, pas tikungan mati mencara serai nulawas sore resta kakak. Pantas saudara Isme ini membela klub Verakole sejak dulu ternyata. Kalau saya ingat, saudara dari Messi ini pada turnamen siakap membela semut ireng nampaknya. Tidak jangan dari Messi. Di sana masih mengotak atik bola dibambangi oleh kapten kesebelasan. Terlepas nampaknya. Berlari sekecang mungkin nomor punggung 7. Kali ini nomor punggung 11. Kurang cermat, kembali direbut dengan baik oleh pemain Ika Iperma. Masih mengotak-atik bola dari sektor tengah lapangan nomor punggung 19 membantu nomor punggung 15 maksud saya di sini. Masih mengotak-atik bola, kembali salah pengertian Deddy Messi. Masih Deddy Messi, pemain yang sangat licin sekali ini. Umpang lambung ke depan maksudnya. Wasit, terjadi pergantian pemain dari Bima Servis. Nomor punggung 6 ditarik keluar, Yusril masuk
Derman nomor punggung 1. Ya, pada akhir klub nomor punggung 1 selain kita. Luar biasa. Dedi Messi. Nomor punggung 1 setulan pertama. Nomor punggung 1. 1. Kali ini Messi. Nomor punggung 11. Masih 11 berlari sekencang mungkin. Mengotak-atik bola. Masih luar biasa skill yang dimiliki oleh pemain-pemain yang dimiliki oleh Bima Service ini. Kembali kapten kesebelasan Ika Iperma. Nomor punggung 15 kali ini melebar ke sektor timur lapangan bersama yang nomor punggung 8 kapten kesebelasan. Kembali nomor punggung 15 kurang cermat nampaknya giliran nomor punggung 11 kali ini. Baru kali ini nomor punggung 10 dari Messi. Dedi Messi hampir-hampir saja ternyata pilihan Dedi Messi ini mengoper bola. Kali ini lemparan terlepas nomor punggung 1 si rambut pirang yang baru masuk menggantikan nomor punggung 6 tadi. Kembali nomor punggung 1. Pemain yang sangat luar biasa juga yang dimiliki oleh Bima Servis. Melebar ke sekitar Tohir. Nomor punggung 1. Dengan cerdik penjaga gawang menangkap si kulit bundar. Kali ini nomor punggung 5. Masih nomor punggung 5. Kerjasama dengan nomor punggung 12. Ke Dedi Messi. Nomor punggung 10. Dedi Messi. 7 sontekan yang luar. Kembali Ika Iperma nomor punggung 2 kali ini dari sektor barat lapangan bersama dengan kapten kesebelasan. Melebar ke sana nomor punggung 15 yang dituju. Masih nomor punggung 18 kali ini kapten. Luar biasa. Luit panjang menandakan pertandingan di partai pertama telah usai dengan skor 0-4 dimenangkan oleh Bima Service. Kami ucapkan selamat kepada klub Bima Service dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Ika Iperma atas partisipasinya pada turnamen ini. Selanjutnya kami persilakan kepada kedua kesebelasan yang akan berlangsung.